Halo guys, jadi kali ini kita berada di perkebunan hidroponik terbesar di Singkawang, ya, namanya Andriponik. Nah, jadi kali ini kita akan memantau serta melihat proses panen dan tanam di kebun hidroponik ini. Come on, let's go! Oke, gengs. Jadi kita sekarang berada di kebun hidroponiknya Bang Andri ya. Nah, ini semuanya Pak Coy ya, sampai ke sana kecuali ujung sama ini doang nih. Nah, yang sawi sisanya itu Pak Coy semua. Karena lebih mudah nanam Pak Coy ya ketimbang nanam lain. Pasalnya juga lebih ada, tapi semua peluang bisa diambil ya. Ini karena udah dikontak semua ya, ini menjadi sebuah apa pengingat kita ya. Ini kalau dibandingkan ya antara anak S1 dan tamatan SMP, ini hasil tamatan SMP ini sudah berapa ini ya, berapa pipa tuh diri 1000 ya, lebih 1000 ya pipanya, 12.000 nih semua dari ujung. Nah, ini untuk yang anda-anda yang belajarnya tinggi-tinggi ya, tapi ujung-ujungnya ngemis-ngemis. Nah, ini harus menjadi pelajaran ya, semua harus menjadi bisa menjadi peluang. Hidroponik ya, ini juga perawatannya juga nggak terlalu ribet. Nanti kita tanya-tanya beliau nih ya. Nah, itu juga sawi ya di sana. Nah, itu hasil beliau yang dari 2019 akhir ya, sudah berkecimpung di dunia hidroponik ya. Nah, ini seperti itu. Ini dia yang agak aminnya Pak Coy semuanya. Kalau lihat Pak Coy ini udah dikontrak join bersama seorang ya. Nah, kayaknya sama tentara lagi. Mantap kan? Ini dikontrak semua udah siap. Udah siap panen ini ya. Tanam, panen, panen, tanam, panen, tanam, tinggal seperti itu lagi. Nah, 12.000 habis nih yang sisa ini. Sawi sisa sedikit ya. Pak Coy, nah itu juga bibit Pak Coy. Karena hujan kita tidak bisa ngelihat ini ya, ngelihat panennya ya atau packingannya ya. Itu kita lihat dari kamera belakang aja nanti. Nah, jadi ini adalah sebuah bentuk karya ya, mengingat kita semua, baik saya maupun kalian semua. Ya, tidak ada ibarat alasan babi bu A B C D sampai Z itu nggak ada ya. Ini kita terhalang ya, jadi kita maju mundur doang. Jadi kita tidak ada halangan untuk beralasan macam-macam ya, karena kegagalan berawal dari 1000 alasan ya. Itu tadi kita pagi dibahas oke bersama Pak Muda. Nah, seperti itu nih,
jadi nggak ada alasan untuk berkarya ya. Jadi ini juga teman saya juga Bang Nanda ya, beliau bantu-bantu di sini. Nah jadi ini hasil dari kerja seorang anak SMP ya, dulu bawa teluh ke Sintang, sekarang terjun ke dunia hidroponik dan komitmennya luar biasa tinggi sampai berada di posisi seperti ini. Oke, kita lihat dari belakang. Let's go. Jadi kali ini adalah proses pembibitan ya. Jadi ini Pak Coy semua nih dari kecil nih. Nah, ini ya ini udah siap pindah. Ya Nan ya, itu udah siap pindah Nan. Nah, udah siap pindah. Ini mau berapa hari Nan? Berapa hari itu umurnya? Satu minggu udah pindah. Itu berarti 3 hari kita. Oh, 3 hari itu yang berapa hari? 5. 5 hari 6 hari. Besok udah bisa pindah nih. Nah, yang itu enggak bisa pindah ke rumah ya. Itu udah pindah ke rumah. Oke, jadi jangan salpok pada yang itu. Kita berbicara Pak Coy. Ya, nah ini dia. Hasilnya. Jadi hidroponiknya itu dia dibikin kolam ya. Jadi satu. Berapa kolam deh Nan? Berapa kolam deh? 3 aja mana deh? Kolamnya. Kolam apa sih? Kolam air. Nampung air. 3. Dua nih. Nih satu. Dua. Nah. Ini dia. Dua. Penyimpanan air ya. Jadi air ngalir. Kolingnya di sini terus. Nah. Jadi yang tukang panen sama pengawetnya nih Bang Nanda nih. Nah, mantap ya kan. Nah, jadi beliau yang merawat, menanam serta merawat di sini nih di 12 ribuan batang pakcoy dan sawi ya, serta kalam soy. Ini luar biasa ini ya. Nah, jadi ada berapa ember? 1 2 3 4 5 6 7 89 12. 12-an ember yang harus siap untuk di ini kan lagi. Di rolling lagi ya. Ini terus. Nah. Lalu yang ini. Ini percobaan ya nanam bayam. Tapi hidroponik nih, bagus nih. Jadi dia untuk makan sendiri nih. Enggak dijual ini. Nanam sendiri untuk dimakan sendiri ya, karena kalam saya memiliki zat besi yang kuat ya. Jadi kuat kalau kalian ini ngantam besi juga kalian kuat kalau kalian yang kuat ya. Nah, jadi selain kalam soy selain Pak Coy dan kalam soy juga ada sawi putih nih di sini nih. Nah ini nih, ini kemarin satu baris ya, ini udah dipanen dan akan diganti ke Pak Coy karena udah memiliki kontrak ya sama Om Tentara ya. Jadi program kemarin kan di militer ada juga nih. Nah, jadi di sana mereka fokus ke lain, nah di sini fokusnya ke Pak Coy. Jadi kerjasamanya luar biasa ya. Nah, ini nanti mau 500 pipa lagi yang akan dipasang di area ini. Oke. Jadi ini agak-agak berantakan masih karena belum sempat ya, karena panennya luar biasa. Agak berhenti, paling berhentinya seminggu doang udah panen lagi ya. Nah, ini Pak Coy semua di ujung sana kalam soy ya. Nah, jadi ini hasil karya tamatan SMP ya. Jadi kalian malu, gengs. Kalau kalian sekolahnya tinggi-tinggi untuk menambah wawasan, tapi wawasan Anda tidak terbuka, nah ini sangat memalukan ya. Ini wajib untuk dicontoh. Oke, kita kembali lagi ke kesimpulan. Let's go. Oke, gengs. Jadi kesimpulannya adalah kita harus semangat. Nanti kalian juga akan kita siapkan wawancara langsung dengan Bang Andrinya ya. Bagaimana beliau memulai usaha ini, kenapa beliau tertarik pada usaha ini ya, berapa pendapatannya, nanti di video selanjutnya kita akan bahas di situ. Nah, jadi ini
sebuah pelajaran sangat penting bagi kita semua ya, untuk tetap semangat, jangan menyerah, dan nikmati proses dari setiap perjalanan hidup ya, walaupun ya sifat yang berbicara juga masih harus perlu belajar banyak ya. Makanya saya lebih senang ketika ibarat ketemu sama teman-teman ya, apalagi teman SMP yang perjuangannya luar biasa, apalagi Bang Nanda juga ya luar biasa. Nah, dalam merawat ini ya, jadi motivasi untuk kita semua, kita yang ibaratnya suka tinggi-tinggi, tidak ada alasan, karena kegagalan itu memulai dari 1000 alasan. Jadi ketika Anda salah, ya akui kesalahan dan jangan banyak beralasan. Oke, itu yang kita bahas tadi pagi. Sekali lagi itu pembahasan tadi pagi, kalau kita jangan sampai menyerah. Ini luar biasa, komitmennya 4 tahun masih bertahan di sini dari kelompok ya, tim, jadi dia sendiri yang megang, berani mengambil resiko. Nah, ini luar biasa, patut dicontoh sekali lagi ya untuk kalian semua. Nah, dan pastikan kita harus bergerak, memulai ya, sebagai anak muda yang masih perlu banyak belajar ya. Oke, mungkin itu saja video untuk kali ini. Jangan lupa like, comment, dan share, serta subscribe video dari Nanya Production, biar kami lebih semangat dan kita bisa membagi motivasi, video bermanfaat untuk Anda semua. Sampai di sini, ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.